Bang, bang, lagi ngapain, bang? Maaf, bang, maaf, bang. Maaf, maaf. Minta maafnya jangan ke saya. Tapi ke 2,4 juta untuk yang ada di kota Depok. Iya, bang. Maaf, bang. Permisi, bang. Terkadang kita tidak sadar bahwa apa yang kita anggap kecil itu sangat berdampak besar bagi kehidupan orang lain. Terlebih saat ini Indonesia telah memasuki musim penghujan. Akan banyak masalah yang timbul ketika kita masih belum peduli terhadap hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah di aliran sungai. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah kota Depok untuk mengatasi dampak musim penghujan. Pemerintah kota Depok melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok saat ini tengah melakukan normalisasi kali yang ada di Depok di beberapa titik. Upaya ini dilakukan untuk memaksimalkan penyerapan air karena saluran yang tersumbat oleh material sampah dan juga dangkal akibat tumpukan sedimen lumpur. Di samping itu, fungsi saluran akan bisa lebih maksimal sehingga dapat mencegah banjir saat hujan tiba. Pencegahan banjir tidak luput dari peran kita bersama. Untuk itu, mari kita bersama-sama menjaga fungsi penyerapan dan aliran air menuju hilir. Salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan di aliran sungai. Jaga Depok, tanggung jawab bersama.